Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dompet Duafa Riau. Hari ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat program pemberdayaan zakat Dompet Duafa Riau, yaitu program Kampung Ternak di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Nah, nanti kita akan merisik, mencari tahu dan juga bertanya-tanya bagaimana program pemberdayaan zakat Kampung Ternak ini bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan dan duafa sekitarnya. Ikuti terus perjalanan kita sampai akhir nanti, jangan kemana-mana. Come on. Oke, sahabat Dompet Duafa, saat ini kita masih dalam perjalanan untuk menuju Kampung Ternak Dompet Duafa yang merupakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Nah, saat ini kita sudah memasuki wilayah perkampungan ya. Ini dengan perjalanan kurang lebih memakan waktu 45 menit dari Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar. Dan sepanjang jalan ini yang kita tempuh banyak kebun duriannya ternyata, sahabat Dompet Duafa. Nah, ini jika nanti sahabat Dompet Duafa juga ingin berkunjung dan menyaksikan secara langsung program peternakan Dompet Duafa, sepertinya seru juga kalau sambil beli durian ya. Tapi tunggu lagi musim, karena kalau sudah lagi musim durian sini sangat banyak sekali dan rasanya luar biasa. Oke, sahabat Dompet Duafa, kita teruskan perjalanan ini, jangan kemana-mana. Nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana Dompet Duafa ini bisa mengelola program sentral ternak yang informasinya ini hewan ternaknya sampai seribuan ekor. Nah, nanti kita akan tanyakan secara langsung bagaimana sih untuk mengelola hewan ternak yang jumlahnya cukup banyak ini. Penasaran kan? Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Jangan kemana-mana. Nah, sahabat Dompet Duafa Riau, akhirnya sampai juga kita ke lokasi Kampung Ternak Dompet Duafa yang tadi saya sudah sebutkan di Kecamatan Rumbio Jaya di Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Simpang Petai. Nah, sahabat Dompet Duafa, kita akan tur de kandang melihat situasi kandang peternakan Dompet Duafa ini, dan sekaligus nanti kita akan merisik, mencari tahu dan juga menanyakan ya, bagaimana program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ayo langsung saja kita mencari tahu informasi dan kita akan mewawancarai. Oke, sahabat Dompet Duafa, ini kita sudah berada di Kampung Ternak nih. Salam, nih ada Pak Ali Bastoni nih, merupakan pimpinan cabang dari Dompet Duafa. Kebetulan langsung saja kita tanya-tanya langsung dan kita merisik program ini yang dilakukan oleh Dompet Duafa langsung kepada Bapak Ali Bastoni. Gimana Pak Ali, sehat Pak? Alhamdulillah. Wah, sehat, Mas Aan. Siang-siang gini udah. Ini buka masker atau tetap pakai masker aja? Boleh ya, Pak. Sepertinya aromanya cukup segar ini Pak. Dibuka saja. Kalau kita sudah aman dari COVID ya. Aman, aman. Sudah vaksin juga. Vaksin. Oke. Nih Pak Ali, kita mau tahu nih, kita juga mau merisik nih. Ibaratnya kalau kita ingin mencari tahu
calon pasangan, dan kita juga pengen cari tahu nih program dari Dompet Duafa ini. Ini bentuk dari program pemberdayaan zakat ya Pak Ali ya. Benar. Boleh diceritakan Pak Ali konsepnya seperti apa ini Pak Ali? Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu program unggulan Dompet Duafa di Provinsi Riau. Dan kita selain di aspek pertanian, di aspek dakwah, sosial, kemudian ekonomi dan lain-lain. Nah, ini masuk ekonomi. Ekonomi dalam komoditas domba. Domba. Ya. Domba. Nah, tahapan manajemen program ini semua dibiayai oleh dana zakat. Jadi dana zakat yang membiayai dengan tahapan yang dilakukan adalah pertama kita tiga kata kunci utama di program ini. Pertama adalah penguatan basis modal. Modal usahanya ya. Modal usaha. Yang kedua adalah penguatan basis kapasitas, keilmuan di basis budidaya domba ini. Dan ketiga adalah juga penguatan di basis pasar. Pasar. Jaringan pasar. Nah, yang pertama dulu Pak Ali, modal usaha ini Pak Ali. Nah, ini tampaknya banyak banget ini, berapa modal ini kira-kira Pak Ali? Oh iya, betul. Ini sebenarnya kapasitas kandang ini tuh bisa sampai 1.500. Iya, kalau penuh semua. Cuma memang penuh ya, karena kan bertahap ya. Oke, berarti ini memang kapasitasnya 1.500 dan targetnya juga 3 blok dan targetnya kandang juga akan dipenuhkan ini Pak Ali ya. Penuhkan. Nah. Oke, berarti seribuan pada, ya. Nah, cuma pada hari ini yang ada di kandang ini baru berkisar 700-an. 700-an ekor. Nah, oke. Dan ini dikerjakan oleh ada itu yang sedang mengerjakan. Oke, yang terlibat dalam program ini itu ada sebanyak 8 orang ya. Wah, 8 orang. 8 orang. Okay. Dan itu ada yang memang sebagai manajer kandang, ada yang juga sebagai pekerja di kandang, ya, para mustahik ya kan. Dan juga yang memang temanya juga penyedia pakan. Oh, di sana. Dia pakan. Ada pakan ternaknya juga. Nah. Jadi memang ini yang dilakukan Mas Tan. Jadi basis modal itu. Oke. Okay. Nah, dan kalau jumlahnya ya ini sebenarnya kalau masalah rupiah cukup besar ya. Cukup besar. Investasinya, tapi investasi ini akan kita hitung itu bertahan sampai 10 tahun. 10 tahun. Oke. Okay. Jadi selama 10 tahun. Memang paling besar juga di pengadaan bakalan ini. Okay, pengadaan dan juga di pakan. Oke. Okay. Dan ini basis modalnya. Dan itu semua dibayar oleh dana zakat. Oh, dana zakat dari Pak Ali ya. Oke, jadi dana zakat itu nggak hanya habis sekali pakai. Dan ada program ini nih, sahabat Dompet Duafa, dan bisa berlanjut ya Pak Ali ya. Karena ada faktor ekonominya di sini. Betul. Oke. Nah, dan ini pun tanah ini juga Dompet Duafa yang mengelola tanah ini. Jadi ini nanti akan menjadi wahana mustahik untuk bekerja. Okay. Dan nanti ke depan kita akan juga membentuk plasma. Plasma itu adalah jaringan atas usaha domba ini. Jadi nanti akan banyak usaha domba yang ada di sini. Kalau boleh tahu ini luasnya berapa nih Pak Ali? Lahannya nih Pak Ali? Ini lebih kurang secara panjang kali lebarnya ya. Ini ada kesana itu ada 75. Sana tuh lebih kurang ada 85. Oke, ya. Jadi 75 kali 85 meter. Cukup luas berarti ya sahabat Dompet Duafa ya. Dan ini memang milik dari Dompet Duafa sendiri ya. Dari dana zakat, infak sedekah dan wakaf sahabat Dompet Duafa. Oke, tadi pertama modal. Yang kedua Pak Ali? Yang kedua di basis kapasitas produksi. Oke, kapasitas produksi. Produksi nanti mungkin Mas An bisa diskusi dengan manajer kandang kita. Oh, oke. Nanti ya selepas ke ini. Oke, jadi sahabat. Itu manajer kandang kita sedang melakukan proses penimbangan tadi. Okay. Proses penimbangan bagaimana dihitung Mas. Bobotnya itu dihitung tiap bulan itu dihitung. Bulan. Bukan tiap bulan, tiap pekan. Oh, setiap pekan ya. Waduh, sangat luar biasa. Itu ditimbang dan diangkat satu-satu Pak ya. Waduh, itu dan keren banget. Dan dicek kesehatannya ya kan. Okay. Makanya nih kita lihat ada tingkat-tingkatnya dan nomor-nomor. Okay. Ini adalah nama-namanya. Kita lakukan pengembangan baik teknologi pakan, teknologi penyakit ya kan, untuk penanganan penyakit dan juga pengelolaan lainnya gitu. Nah itu di basis kapasitas Mas. Nah, kalau di basis pasar. Yang ketiga pasar ya. Nah ini berarti nanti harus dijual dong Pak Ali ya. Harus. Karena kalau enggak
nanti tidak ada sustainability. Okay. Karena target program ini dia harus sustain dan mandiri. Okay. Makanya kita juga dari Duafa menyiapkan basis pasar. Nah, okay, saya menggunakan baju ini, Mas. Oh, jangan takut berkurban. Salah satunya. Ini salah tema kita ya, tahun lalu. Nah, okay, kita juga menjadi menjadi penyedia kurban. Penyedia kurban. Okay. Untuk masyarakat Muslim beribadah. Okay. Nah, secara ibadah akikah juga bisa kita siapkan. Okay, akikah. Dalam basis pasar-pasar restoran olahan-olahan domba kambing juga bisa. Okay. Tapi panen rayanya kita memang menyiapkan dari basis kurban. Kurban. Okay. Karena kurban kita itu senasional. Okay, seluruh. Jadi kita harus bisa menjual ataupun menyiapkan hewan-hewan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Oke. Nah, sehingga pasar terpenuhi. Begitu, Mas, ketiganya. Baik, berarti ini hewan akan menjadi pasar untuk kurban ya, Pak, salah ya. Kalian salah satunya, kemudian juga ada akikah, kemudian juga ada untuk restoran yang berkaitan dengan ini? Limbahnya ini, kotorannya. Ini juga jadi bisa pupuk. Jadi pupuk ya, Pak ya. Iya, dan itu pupuk organik. Memiliki nilai ekonomi juga ya. Ekonomi juga. Oke, baik. Oke, baik. Berarti nanti dari hasil penjualan ini baru diberikan manfaatnya kembali untuk Duafa ya, Pak, kali ya. Nanti masyarakat dari keuntungan profit itu untuk pengembangan usaha, kemudian juga untuk dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat Duafa yang ada di sekitar sini. Oke. Termasuk juga secara langsung menambah tenaga kerja, pengembangan lainnya, gitu kan. Nah, jadi sehingga memang dalam proses ini aktivitasnya kita punya manfaat yang sustain. Okay. Dari sisi impact keuangan, finansial, dan juga impact dari sisi program itu sendiri. Oke, baik. Ini kan kita merisik tentang program pemberdayaan zakat Dompet Duafa. Kenapa sih, Pak Ali, kalau kita boleh tahu, Dompet Duafa itu sangat fokus di program ekonomi. Sementara kan kalau kita lihat lembaga-lembaga yang lain masih banyaknya di aktivitas sosial. Gitu. Sebenarnya kita juga tidak meninggalkan aspek sosialnya. Okay. Ekonomi ini kenapa kita jadikan sebagai unggulan? Karena dia memiliki dampak yang fundamental. Memiliki dampak yang mendasar bagi perubahan mustahik muslim muzaki. Okay. Nah, ini adalah kami menilai inilah yang sesungguhnya, gitu. Dia punya aspek merubah kehidupan, gitu. Mungkin nanti supaya nanti kita tidak banyak diskusi juga, okay, kita bisa nanti melihat, Mas, secara real, yang dilakukan, dan kerennya kita manajer karena kita perempuan. Wow. Namanya Mbak Erma. Mbak Erma. Nah, okay, Mbak Erma kita wawancara ya. Kita juga dalam isu gender ya. Ini para pemirsa sekalian, kita juga dengan perempuan itu kita memiliki peran yang sama. Peran yang sama. Nanti karena kita adalah perempuan. Wah, nanti kita boleh diskusi lanjut. Ayo, ya. Kita ke sana ya. Oke, boleh langsung saja. Sahabat Dompet Duafa, kita melihat secara langsung bagaimana tim yang ada di kandang ini ya untuk mengelola 1000 ekor tadi. Targetnya 1000 ekor. Sekarang sudah 700, sudah sangat lumayan banyak juga ya. Kalau kita ngurusin anak orang 700 lumayan. Lumayan bingung juga. Ini ngelola kambing ya, domba. Wah, di situ di seberang sana ya. Inilah proses penimbangan, Mas. Oke. Proses penimbangan untuk melihat perkembangan ya. Jadi yang baru datang bibitnya, bakalannya itu ditimbang, dihitung pertumbuhan bobotnya. Karena kita kan menghitung juga, karena ini kan diatur dan skema bisnis. Iya, iya. Jadi harus clear antara modal dengan apa yang output yang didapatkan. Jadi mungkin Mas An bisa berdiskusi juga dengan Mbak Erma, dengan tim-tim kita nih, ada Pak Laude, ada Pak Amin, ada Pak siapa, Pak? Pak Hasan. Nah, inilah 4 orang yang sangat luar biasa, strategis ya, dan luar biasa ya, di kandang ini. Okay. Nah, kita mulai. Nah, sahabat Dompet Duafa, kita akan ke situ tuh, ketemu dengan Mbak Erma. Kita akan juga tanya-tanya dengan Mbak Erma. Assalamualaikum, Mbak Erma. Assalamualaikum, Mbak Erma. Izin mengganggu sebentar, Mbak Erma. Ini ada tim dari Dompet Duafa. Ini apa ini? Obat cacing. Wah, obat cacing. Oke, jadi domba pun harus betul-betul dijaga ya, karena ini
dari sisi perawatan ya sangat penting, karena kita juga memuliakan domba, sahabat Ibu Dova. Karena kita memuliakan mustahik, domba juga. Nah, Mas An, ini Mbak Erma, okay, manajer kandang. Mungkin Mas An boleh kalau okay, mau. Oke, Mbak Erma. Oke. Oke. Ini lagi ngapain nih, Mbak Erma, kalau boleh tahu nih? Lagi nimbang buat ngecek pertumbuhan bobot badannya. Aku udah hampir sekitar 14 hari dia sampai sini. Oh, berarti baru sampai ke sini sudah 14 hari dan harus ditimbang ulang ya, Mbak Erma ya. Kenapa sih harus ditimbang, kenapa Mbak Erma? Kita cek pertumbuhan bobot badannya ada enggak gitu, dengan pemberian pakannya kayak gitu. Oh, sehat okay. enggak dia kayak gitu kan. Dan ini rata-rata sehat semua ada kenaikan berat badan, Mbak? Ada kenaikan berat badan. Okay. Karena kan dalam transportasi perjalanan dia bisa kurang sekitar 3 sampai 4 kilo. Mm-hmm. Sampai di sini dipulihkan lagi bobot badan awal dia di sana. Oke, okay. Berarti tadi misalnya kemarin berapa biasanya rata-rata tuh Mbak Erma? Ini lagi proses penimbangan, guys. 352. Nah, sambil sekaligus juga dikasih tanda nama agar tidak tertukar, guys. Biasanya soalnya bobotnya 25 sampai ke Riau, 24 jadinya 21. 21 berarti turun. Turun. Awal masuk sini kan ditimbang dulu. Sekarang dicek lagi udah balik belum bobot badannya ke 25 gitu. Oke. Dan alhamdulillah semuanya rata-rata udah mulai mendekati ya. Sudah mendekati dan bahkan sudah ada yang lebih ya, Mbak. Ada yang lebih. Wah, kalau yang kurang berat badan mungkin nanti bisa sama Mbak Erma nih. Biar kita bahas pakan apa yang tepat untuk sahabat ya. Oke, Mbak Erma, gimana sih Mbak Erma untuk mengelola ataupun mengatur peternakan ini? Mbak Erma sendiri kan juga seorang perempuan ya. Ini luar biasa sekali nih sahabat Dompet Dova. Ilmunya mungkin dari mana nih Mbak Erma? Ilmunya dari kuliah dulu lah. Oh, dari kuliah dulu. Oke, berarti memang peternakan ya Mbak Erma ya? Peternakan. Tapi saya memproduksinya memang ke pembudidayaan. Oh, pembudidayaan ya. Wah, wow, memang itu sudah basic dari Mbak Erma sendiri untuk mengelola pembudidayaan peternakan. Nah, gimana Mbak Erma kalau untuk mengelola domba sebanyak ini Mbak Erma? Domba ini perlu tim yang siaga kayak mereka ini. Tim anak kandangnya yang pertama. Terus kita cek dulu kesehatan dombanya dari awal masuk. Bagaimananya. Kita sediakan pakan semaksimal mungkin. Karena kan pakan sangat mempengaruhi ke pertumbuhan bobot badan si domba tersebut. Tapi pakannya sangat berpengaruh ya Mbak Erma. Kita ada pakannya dua jenis, konsentrat sama hijauan. Jadi kalau di manusia gitu kan, kalau konsentrat ini penggemukannya. Kalau yang hijauan kita kasih yang rumput-rumput kayak gini, untuk vitamin dia gitu. Jadi biar lebih sehat kayak gitu. Berarti dombanya sehat semua ya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna ini kayaknya kalau kita ini. 378. Itu guys. Luar biasa nih. 21. 22. Itu ya. Oke, Mbak Erma, kalau kita boleh tahu nih Mbak Erma, suka dukanya untuk menjadi Mbak Erma di sini kan manajer kandang ya Mbak Erma ya. Itu bertanggung jawab terhadap 1000 ekor domba. Nah, ini kira-kira apa yang jadi tantangannya nih Mbak Erma? Kalau ada yang sakit kita sedih ya. Wah, sedih ya Mbak Erma ya, aduh sedih. Sedih lah kan. Oke. Okay. Udah seperti anak sendiri ya gitu Mbak Erma ya. Udah punya anak juga. Jadi Mbak Erma luar biasa sahabat Dompet Dova. Jadi domba sendiri pun sudah dianggap seperti anak sendiri. Ketika dombanya sakit, Mbak Ermanya juga sedih. Iya, sedih kan hewan yang kita pelihara gitu. Heeh. Kalau sakit aja sedih luar biasa kan, tapi kalau mati. Tapi alhamdulillah selama hampir 1 bulan ternaknya belum ada yang mati karena apa penyakit yang mendadak atau apa nggak pernah. Tapi ya, kemarin ada yang satu disembelih karena dia udah sakit dari awal kedatangan. Oke. Makanya di sebelum dia mati kita sembelih biar dagingnya bisa bermanfaat. Oke, okay. Mbak Erma. Siap. Oke, baik Mbak Erma, kita masih lihat domba nih ya. Ini saat ini sekarang lagi dikasih makanan apa nih Mbak Erma? Hijauan kita dari kebun jagung. Oke. Chopper dulu. Pakannya dicaca dulu dari tumbuhan
jagung. Pohon jagung ya. Limbah pohon jagung lah, dipanen limbahnya tadi kita ambil. Oh, limbahnya untuk jadikan pakannya. Ini juga dikasih obat apa nih, Mbak Irma? Ini obat cacing. Obat cacing ya. Biar enggak cacingan. Biar nafsu makannya juga bertambah. Okay. Terus kayak parasit yang di luar mungkin di dalam biar bisa gila gitu. Okay. Makan yang dia makan jadi daging gitu. Oke. Okay. Enggak dimakan cacing di dalam. Iya, itu memang nutrisinya memang langsung dirasakan oleh si dombanya tersebut. Nah, terakhir nih Mbak Irma, kalau Mbak Irma melihat sendiri, ini kan program pemberdayaan zakat dari Dompet Duafa sendiri. Nah, Mbak Irma kalau melihat ini seperti apa Mbak Irma? Dari siapa dulu? Dari Mbak Irma sendiri yang udah mengelola program pemberdayaan zakat Dompet Duafa ini. Ini kita sambil nimbang juga ya guys, Mbak Irmanya lagi kerja nih, kita gangguin. 3.91 24,9 ya. Berapa San? 24,1 Oh. Jadi dari sisi untuk saya nih. Iya. Bagus juga sih untuk apa? Ini bisnis kan, bisnis dari dompet-dompet bagus juga. Karena kan kalau hari raya kurban dapat sini ada pasarnya juga. Terus ada banyak orang yang terbantu juga di daerah sini karena banyak pekerja yang diambil dari daerah sini kan, yang desa-desa sini. Coba ya. Oke okay, ya. Jadi program ini selain dari pemberdayaan zakat, ini hewan kurbannya nanti hewannya juga bermanfaat untuk di bagian sekitar sini ya, Mbak Irma. Terus tenaga kerjanya ternyata juga dari masyarakat sekitar, berarti Mbak Irma. Ada masyarakat sekitar. Yang dua ini masih sawin baru lulus nih. Oh, ada juga yang masih mahasiswa. Basicnya peternakan. Basicnya juga peternakan. Jadi manfaat zakatnya itu, ini kan dari dana zakat ya Mbak Irma ya. Berarti manfaat zakatnya sangat luas sekali Mbak Irma ya. Dari sisi programnya, manfaat dari programnya ini termasuk tenaga kerjanya. Jadi sahabat Dompet Duafa, ternyata zakat yang Dompet Duafa tunaikan ke Dompet Duafa Riau, inilah hasilnya yang bisa kita lihatkan ke sahabat Dompet Duafa. Dan manfaatnya juga cukup banyak sekali dan itu sangat berkelanjutan. Oke deh Mbak Irma, silakan dilanjutkan lagi kerjaannya Mbak Irma. Ya. Mudah-mudahan nanti hewannya sehat selalu Mbak Irma ya. Ya. Nah, kedepannya nanti ini mau dijadikan apa nih Pak Ali? Ini sebenarnya konsepnya secara global. Nanti kita kasih tanya mas ya. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan. Secara global sebenarnya nanti ini akan juga sebagai edufarm. Edufarm. Jadi okay. Edufarm. Jadi selain ada aspek ekonomi, tapi juga memainkan skema edukasi. Nah, makanya nanti ini tempat wisata juga berarti wisata, Bali ya. Tapi wisatanya yang informatif. Informatif. Yang edukasi. Ya, edukasi ya, edukatif juga. Jadi nanti kita akan set up rumah satu sebagaimana homestay begitu. Homestay. Ini juga nanti bisa buat kemah ya kan, buat camping. Camping ground ya. Itu kecil. Dan nanti ini akan dipagerin ya, ini sedang dibangun, yang dipagerin. Dan secara aktivitas nanti ini juga menjadi laboratorium kita untuk melihat bagaimana ini kan kayak pakan nih, kita akan mengacu uji coba pakan dan juga dan lain-lain. Jadi konsepnya gitu mas. Jadi nggak cuma sekedar bisnis saja, ekonomi doang, tapi juga ada edukasi. Edukasi. Nanti mahasiswa boleh magang, peneliti boleh meneliti di aspek pengembangan dombanya, gitu kan. Dan masyarakat punya ingin berlibur bisa boleh juga, berlibur ya? Atau kalau nanti ada juga masyarakat yang mau nitip barangnya di sini, karena kapasitas sini kan 1.500 lebih, itu juga bisa nanti nitipkan barangnya, nanti skemanya tumbuh bersama-sama. Tumbuhnya bersama-sama dan manfaatnya juga bersama-sama yang dirasakan. Oke Pak Ali, jadi sahabat Dompet Duafa di rumah juga pengen tahu ini selain program sentar ternak ini, apalagi program ekonomi Pak Ali yang telah dikembangkan oleh Dompet Duafa dan itu memberikan dampak yang signifikan dan juga positif untuk pemberdayaan ekonomi. Kalau untuk di Kampar sendiri itu sebenarnya kita ada program juga rumah jamur. Rumah jamur. Rumah jamur itu di Alam Panjang ya. Kalau rumah jamur ini memang isunya sangat gender juga. Ini seluruh pekerjanya, pendampingnya, pelaku usahanya itu perempuan dan ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka-mereka ini berangkat dari kondisi ekonomi yang harus ditumbuhkan dengan beban kehidupan begitu, sehingga kita dampingi dalam bentuk rumah jamur.
Okay. Budidaya jamur tiram, Mas. Oke. Okay. Tapi enggak cuma budidaya doang. Dia budidaya jamur sampai basis pengolahan. Jalan panjang. Dari sini mungkin perjalanan kira-kira 30 menit enggak nyampe. Okay. Masih di sekitar sini juga Pak ya. Oke. Gitu. Itu yang di aspek ekonomi. Kalau di aspek dakwah, kita juga akan ada tablik akbar nanti Ramadan. Kita juga akan melaksanakan kesehatan. Kita juga kemudian santunan anak yatim. Mm-hmm. Kita juga melakukan aktivitas apa namanya itu edukasi ya nanti promosi kesehatan. Nah, makanya memang paketnya komplit Mas. Oke, baik. Berarti memang langsung dirasakan oleh masyarakat di sini Pak ya. Berarti kampung ternak ini ada di sentra ternak ini ada di Kampar. Informasi juga ada di Siak ya Pak ya. Nah, yang pertama justru di Dayun Siak. Justru di Siak kita berawal pertama. Ya. Iya, berawal dengan kapasitas 220 ekor. Oke. Okay. Nah, kemudian ini pengembangan. Pengembangan. Jadi kita duplikasi cuma dalam skala lebih besar. Lebih besar. Nah, dan itu semuanya manfaatnya sebesar-besarnya kita kembalikan untuk masyarakat. Oke, okay, untuk masyarakat. Oke. Okay. Kemudian program madu juga ada ya Pak Ali ya. Madu ada di Talang Mama. Di Talang Mama. Kita juga punya program apa namanya? Pendidikan pedalaman. Pendidikan pedalaman. Di Talang Mama juga ada. Kemudian juga kita punya rumah sakit tanpa kasir okay. di Pekanbaru untuk para duafa. Kalau yang non duafa tentu berbayar Mas. Okay. Nah, di Rumah Sakit Rancang Kuning kita juga ada program di Meranti sekolah juga. Mm-hmm. Kita juga punya program kerelawanan. Bahkan kita juga punya squad respon kebencanaan. Nah, jadi memang insya Allah seluruh dana-dana yang diterima untuk berduafa itu manfaatnya kita kembalikan sepenuhnya untuk publik kembali, masyarakat kembali. Oke, siap. Terima kasih Pak Ali, sangat luar biasa penjelasannya sahabat Dompet Duafa. Jadi dari zakat yang disalurkan, ditunaikan melalui Dompet Duafa Riau ini disalurkan kembali untuk masyarakat dan manfaatnya lebih banyak Pak Ali ya. Nah jadi sahabat Dompet Duafa nah, jangan sambil lihat takut dulu, lagi. Ini kita punya pendopo. Oke, sambil kita shoot aja. Nah, itu juga ada toilet. Yeah. Jadi sudah lengkap Mas. Karena nanti penopangnya kita perbaharui lagi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Oke, Pak Ali, terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat Dompet Duafa yang di rumah, baik. Bagaimana Pak Ali? Baik, yang pertama kami Dompet Duafa mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh mitra stakeholder dan juga seluruh tim ya, terutama juga seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Dompet Duafa Farm di Kampar, khususnya dalam budidaya domba pada yang kita kunjungi hari ini. Mm-hmm. Karena atas seluruh sumbangsih masyarakat sekalian, donatur sekalian, sehingga kita bisa mengelola program ini dengan baik. Dan kami terus mengajak lebih banyak lagi pihak yang terlibat supaya lebih banyak lagi program-program yang bisa Dompet Duafa kelola, sehingga manfaatnya lebih berdampak lagi, volumenya lebih banyak lagi. Oke. Okay. Dan secara jangkauan program lebih luas lagi. Dan saya mewakili Dompet Duafa ya di Provinsi Riau sangat mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa juga mengunjungi program-program kami Mas. Okay, karena program-program kami langsung. Ini terbuka. Okay. Langsung lihat langsung. Silakan. Nanti bisa ngontak call center kita gitu. Okay. Dan juga masukan saran kita juga sangat menerima karena kita organisasi yang dinamis. Jadi mungkin itu Mas yang okay, saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan selalu ada keberkahan juga untuk para donatur yang sudah menzakatkan hartanya untuk program-program di Dompet Duafa. Jadi jangan takut berzakat ya Pak Ali ya. Jangan takut berzakat. Karena manfaatnya sudah bisa langsung kita lihat dan langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah. Oke, baik sahabat Dompet Duafa, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih juga telah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir ini. Tampaknya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan dalam menyambut ibadah bulan suci Ramadan ini puasa kita nanti akan lancar, kita sehat selalu dan tentunya yang ingin berzakat tetap di Dompet Duafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.